Awan ringkas kembali dengan laporan hiburan. Konsert kedua program reality Big Stage 2019 menyaksikan Sheryl Shazwani diumumkan tersingkir. Sheryl catat antara markah terendah selepas persembahan malam tadi. Dengan penyingkiran ini, 11 lagi peserta meneruskan perjuangan untuk minggu ketiga dan bakal mempersembahkan lagu ikut tema Global Hits. Big Stage 2 menampilkan peserta dari Malaysia, Indonesia, Korea Selatan, Brunei dan Thailand. Ia dihoskan oleh Alif Satar dan Sherry Al-Haddad. Malam tadi, Datuk Syafinas Selamat diundang sebagai juri jemputan bagi bergandingan bersama dua juri tetap iaitu Datuk Sri Siti Nurhaliza dan Judika. Dahulu dikenali sebagai Jon Snow, kini sebagai Dane Whitman atau Black Knight, Kit Harington bakal sertai barisan bintang hebat dalam filem Marvel terbaru The Eternals. Perkara itu diumumkan Disney ketika Expo D23. Aktor itu akan berlakon bersama bekas gandingannya di Game of Thrones, Richard Madden, yang pernah melakonkan watak abangnya dalam siri fantasy itu. Mereka juga disertai Angelina Jolie, Kumail Nanjiani, Salma Hayek dan Don Lee. The Eternals yang membuat penampilan pertama dalam komik Marvel pada 1976 adalah kisah sekumpulan adiwira yang dicipta oleh Jack Kirby. Filem itu dijangka dikeluarkan November 2020 sebahagian daripada fasa baru Marvel Cinematic Universe. Watak jahat terkenal di Disney, Cruella de Vil, diberi nafas baru. Disney melancarkan imej pertama pelakon Emma Stone sebagai watak legenda itu. Imej tersebut beri bayangan bahawa watak tersebut akan dilakukan semula dengan gaya punk rock dalam era 70-an. Sebelum ini, watak Cruella de Vil dipopularkan dengan suara Betty Lou Gerson pada 1961 dan kemudian dilakonkan oleh Glenn Close pada 1996. Filem bikin semula itu akan menemui peminat di pawagam pada Mei 2021. Satu pertubuhan ditubuhkan oleh bintang Hollywood Leonardo DiCaprio menyumbang $5 juta kepada usaha memelihara hutan Amazon susulan kemusnahannya dalam kebakaran. Earth Alliance merupakan satu inisiatif baru yang ditubuhkan pada Julai lalu bersama dermawan Lauren Powell Jobs dan Brian Sheth. Dana berkenaan Amazon Forest Fund bertujuan untuk menyokong organisasi dan masyarakat tempatan termasuk golongan orang asli di Brazil. Kata Leonardo dalam satu muat naik di Instagram, sekiranya hutan Amazon hapus, manusia tidak dapat selamatkan diri daripada ancaman pemanasan global.